Dasar Excel bagian 4, nilai maksimum dan minimum. Sama saja, jadi intinya Excel itu tidak terlalu susah. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian kita mau apa? Misalkan nilai max. Kita kurung buka, kita blok, udah selesai. Cuma seperti itu. Intinya kita harus tahu fungsi dari rumus-rumus di sini itu apa aja. Nah, ini sebenarnya ada banyak rumus. Nah, kalau mau dicari banyak banget. Ini banyak banget. Rumusnya banyak banget. Tapi kita nggak perlu tahu semuanya. Kita yang sekiranya kita pakai aja. Nah, akan kita pelajari satu-satu. Kalau nilai maksimum kita ketik sama dengan max, kemudian kita blok. Kalau minimum sama saja, sama dengan min, kurung buka, blok, kemudian enter, itu aja. Kalau ini satu ini berubah, ini satu berubah, ini misalkan 0 juga berubah 0. Oke, gitu.